Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, minat masyarakat terhadap Al-Quran semakin tinggi. Banyak yang ingin sekali bisa baca Al-Quran, namun banyak kendala. Entah itu karena waktu, sibuk bekerja, ataupun jarak, atau yang terakhir, malu. Malu karena sudah besar, malu karena merasa sudah tua. Akhirnya datang ke majelis ilmu malu untuk belajar dari nol, belajar dari dasar. Maka saya berinisiatif untuk membuat video yang isinya tentang belajar membaca Al-Quran dari dasar, dari nol. Insya Allah jika kita mengikuti video ini dari awal sampai akhir, akan bisa baca Al-Quran. Baik, langsung saja kita bahas yang akan kita pakai untuk bisa baca Al-Quran ini, yaitu buku karangan atau buku yang disusun oleh Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi LC. Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi LC. Yang warna krem ini adalah kelas Iqra untuk segala usia, dari sejak balita atau bahkan dari sejak bayi kita perkenalkan sampai usia lanjut. Baiklah, metode Asy-Syafi'i ini adalah cara praktis baca Al-Qur'an yang memiliki 16 langkah. Insyaallah bisa baca Al-Qur'an. Baiklah, langsung kita ke halaman pertama. Halaman pertama ini adalah pengantar dari penulis. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mahiru bil Qur'ani ma'a safaratil kiramil bararah والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mahir membaca dan menghafal Al-Qur'an bersama para malaikat yang mulia lagi taat pada hari kiamat. Orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata lagi sulit dalam membacanya mendapatkan dua pahala. Hadis riwayat Muslim. Jadi saudara-saudariku sekalian, jangan pernah malu dan gengsi untuk belajar Al-Quran. Bagi orang yang mahir membaca, akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia lagi taat pada hari kiamat nanti. Tapi bagi yang terbata-bata, yang masih sulit membacanya, janganlah minder, janganlah berkecil hati. Selama kita mau belajar dan terus belajar, maka ketika proses itu, insya Allah kita akan mendapatkan dua pahala. Pahala dari apa? Pahala dari proses belajar dan pahala bersabar ketika belajar. Insyaallah ketika kita mau berusaha, maka tidak ada yang sia-sia. Baik, kita ke halaman kedua. Pelajaran ke-1.
Insya Allah akan dibahas pada video berikutnya. Maka saksikan terus dan jangan lupa ikuti terus channel kami supaya kita bisa belajar bertahap, bertahap dan terus sampai menjadi mahir. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.